Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Surino Family Channel. Saudara-saudara sekalian, teman-teman yang saya banggakan, hari ini kami berada di Sport Hall atau gelanggang olahraga. Hari ini kebetulan kita warga negara Indonesia bersama KBRI Paramaribo sedang melaksanakan kegiatan perlombaan olahraga dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Baik, di Sport Hall ini ada perlombaan bulu tangkis atau badminton sedang berlangsung hari ini dari mulai pagi dari jam 8 sampai jam 6 sore. Kemudian untuk minggu besok kita akan bertanding tenis meja di Komplek Kedutaan Besar Republik Indonesia. Baik teman-teman, ikuti perjalanan kami di lokasi arena perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ikuti kami. Kita lihat teman-teman sekalian, di gelanggang olahraga ini terdapat beberapa lapangan badminton dan teman-teman warga negara Indonesia sedang berlaga ya. Dari sekian banyak warga negara Indonesia yang berpartisipasi dan sudah banyak yang berlaga dan menggunakan sistem kukur, sehingga banyak teman-teman yang sudah pulang, yang sudah kalah pada pulang. Ada lapangan 1, lapangan 2, lapangan 3 ya. Jadi permainan atau pertandingan komplit dari mulai tunggal, ganda sampai ganda campuran. Baik teman-teman sekalian, kita lihat skemanya. Skema pertandingan. Ya, ini skema pertandingan ya. Badminton ganda putra, ganda putri, kemudian ada ganda putra. Nah, saya ini di sini nih. Ini Latif dan Bintang sudah kalah, ini kalah. Ya. Kemudian ada ganda campuran. Nah, kemudian ada ganda putri. Dan tunggal putra. Pesertanya luar biasa, lumayan ya. Jadi dari tahun ke tahun memang olahraga badminton sangat diminati oleh teman-teman kita dari Indonesia. Ya maklum bahwa badminton merupakan olahraga andalan Indonesia dan sudah sampai tembus juara dunia. Baik teman-teman sekalian, di sela-sela kesibukan kami mengikuti pertandingan olahraga badminton, kami bertemu dengan salah satu peserta badminton dari posisi Paranam, Pak. Paranam. Ya, kalau Indonesianya beliau adalah kapten kapal ya. Kapten ya, kapal ya. Kebetulan, Pak. Oke, selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak. Namanya siapa, Mas? Budiono, Pak. Pak Budiono. Ya. Asal dari Indonesia dari mana? Kalau Indonesia saya Banyuwangi, Pak. Jawa Banyuwangi. Iya. Udah lama di Suriname? Alhamdulillah sudah 11 bulan, Pak. 11 bulan. Ya. Belum 1 tahun ya? Belum, Pak. Ya. Gimana pekerjaannya? Lancar? Ya, alhamdulillah. Kalau pekerjaan, setiap pekerjaan ada kendala sedikit-sedikit, ya. Tapi ada insyaallah bisa jalan keluarnya. Okay. Jalan keluarnya ada, Pak. Mas, ikut pertandingan badminton ya? Iya. Kalah apa menang? Untuk saat ini menang, Pak. Menang. Iya, menang, Pak. Tapi nanti sudah ada daftar-daftar pemain iya, yang hebat ya. Pemain-pemain ini dulu mungkin di Indonesia beliau-beliau ini pemain semua, Pak. Wah. Kebetulan karena kesibukan kerja, jadi agak terbatas untuk rutinitas latihan. Tapi dari teknik dan pengalaman di atas rata-rata. Oh, bisa mengimbangi lah ya. Bisa mengimbangi. Wah, luar biasa. Terus harapannya nanti juara satu ya? Insya Allah, Pak, semua orang pingin harapan juara satu, Pak. Kalaupun kalah, tujuan saya hanya meramaikan. Oke, Pak Budi, ini baru pertama kali ikut ngano ya, memperingati hari ulang tahun di sini. Iya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Terus kesannya bagaimana? Kesan-kesannya, Pak, untuk teman-teman dari Indonesia khususnya, menjalin silaturahmi ya, nomor ya. Satu persaudaraan. Karena kita di perantauan ya. Iya, karena kita di perantauan itu nomor satu. Nomor dua, dengan olahraga ini, kita satu mempersatukan anak bangsa yang ada di perantauan. Nomor dua, kita saling bisa bertukar pikiran, sharing. Barangkali ada sesuatu yang harus kita pecahkan bersama. Betul. Nah, saya rasa
itu aja Pak. Itu dari perusahaan apa Mas di kapalnya itu? Di perusahaan Palm Oriental Shipping. Palmera itu ya? Iya, Palm Oriental Shipping. Oke, oke. Berapa anak buahnya di situ? Satu kapal itu? Kalau satu kapal itu sekarang 9 orang Pak. 9 orang ya? Iya. Itu dari berbagai ngano ya? Iya, berbagai negara. Kita kebetulan ada 3 negara. Terus yang dari Indonesia juga dari berbagai daerah. Teman-teman saya ada dari Sulawesi, dari Jawa Tengah, terus dari Malaysia. Ada dari Malaysia ya? Ada Pak. Ada, Pak. Baik Pak Budi, terima kasih, sukses. Semoga juara lah nanti. Terima kasih, amin. Terima kasih Pak. Baik teman-teman sekalian, selain Kapten Budi, salah satu peserta perlombaan badminton yang ada di arena pagelaran, apa namanya, perlombaan badminton di Paramaribo ini, kita bertemu dengan salah satu peserta juga dari Putri ya, dan luar biasa ini termasuk atlet, Masya Allah, pemain profesional ya, yang luar biasa sudah berlaga tadi, kayaknya menang atau kalah saya nggak ngerti. Kita coba sapa. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Ikut pertandingan ya? Pasti. Namanya siapa Mbak? Iis. Ambarwati. Asalnya dari mana Mbak? Bandar Lampung. Dekat rumah saya. Jauh. Bandar Lampung ya. Mbak Is tadi ikut yang tunggal putri ganda putri campuran. Menang kalah semua. Kalah semuanya. Atletnya kalah. Mungkin bukan profesinya badminton. Tapi hanya sekitar untuk meramaikan ya, Mbak. Insyaallah. Yang tadi, penting guyu, Pak. Ya, gitu. Kesannya gimana, Mbak? Pesannya ya senang sih bisa ikut meramaikan banyak teman ya. Partisipasi walaupun enggak menang. Iya. Karena kegiatan seperti ini di mana-mana mesti ada ya. Terutama kalau di luar negeri setiap KBRI mesti mengadakan. Apalagi kalau di Indonesia pasti. Itu sudah pasti ya. Terus perbandingannya tahun ini dengan tahun kemarin gimana? Kalau untuk perbandingan lebih ramai tahun kemarin sih. Justru tahun kemarin ya? Cuman kemarin itu walaupun sekali tapi masyarakatnya kan warga negara Indonesianya lebih banyak yang datang. Terus untuk masalah lomba juga lebih banyak. Tahun ini kan cuma ada 2 perlombaan aja. Badminton dengan tenis. Tenis meja. Memang sih 2 kali kan, minggu ini dengan minggu besok. Itu masalahnya apa Mbak? Kalau masalahnya kurang tahu ya Pak, soalnya kan itu kan... Panitia. Kita kan hanya peserta jadi kurang paham. Iya. Nggak dengar bocorannya Pak. Okay. Tapi yang penting ya sudah dilaksanakan lah. Iya, yang penting meskipun, kita bisa memeriahkan. Meskipun jumlahnya berkurang, tidak sebanyak tahun lalu, tapi toh masih bisa dilaksanakan. Terus pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di sini maupun yang di Indonesia? Pesan-pesannya tetap semangat, walaupun nggak bisa, walaupun bukan atlet. Semangatnya yang penting, kita untuk meramaikan, berpartisipasi, menjalin silaturahim, menang kalah itu nasib. Oke, untuk teman-teman di Indonesia, terutama yang dari Lampung. Untuk family, tunggu aku ya 2027. Ya, sama, tetap semangat. Di Indonesia pastinya lebih banyak ya perlombaan-perlombaan, permainan gitu. Jadi kangen Indonesia ya? Insya Allah. Ya, walaupun kan masih bisa ditahan. Oke, Mbak Is. Ya. Selamat dan sukses. Insya Allah. Mudah-mudahan ada pertandingan lagi, apalagi untuk minggu besok. Tenis meja, ya. Mudah-mudahan menang. Amin. Jadi juara 1. Amin. Dapat hadiah yang banyak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba sapa teman-teman yang lain yang sedang istirahat, baru bertanding. Ya, kita coba tanyakan kepada mereka semuanya. Yuk, selamat siang Mas. Siang Pak. Namanya siapa Mas? Saiful Bahri. Dari mana Mas? Brebes Pak. Ikut badminton juga? Enggak Pak. Wah, kenapa nggak ikut? Baru datang ke sini Pak. Baru datang. Iya, belum daftar. Belum sempat daftar. Tadi kan ada panitia, nggak boleh. Nggak boleh, katanya kalau yang baru ini nggak boleh langsung. Oh, daftar. Telat ya? Telat daftar. Pendaftaran sudah ditutup. Udah Pak. Berarti kecewa ini? Kecewa Pak. Waduh, padahal siap jadi juara ya? Siap Pak. Wah, luar biasa. Dari Brebes ya? Brebes Pak. Brebes itu dekat dengan Cilacap itu? Iya, dekat. Oke lah, tahun ini tidak bisa ya? Udah, mungkin minggu besok. Tenis meja bisa ya? Bisa Pak, siap. Oke, siap. Mudah-mudahan juara ya.
Amin Pak, amin. Baik Mas, dari mana Mas? Dari Sulawesi saya, Toraja. Toraja, iya. Namanya siapa Mas? Octavianus. Kerjanya di mana? Di kapal. Kapal ya, kapal apa sih? Kapal Tenggo Bravo, takbut. Oke, nggak ikut juga tadi? Nggak ikut. Telat ya? Telat ya Pak. Wah, panitianya harusnya diberi kelonggaran ya, isin. Yang telat-telat itu. Iya. Padahal profesional ya, bisa ada jadi juga. Juara. Oke, sayang sekali, tapi insya Allah tahun yang akan datang, bisa lah ya. Bisa ikut dan bisa jadi juara. Oke, selamat dan sukses ya. Terima kasih. Wow. Oke, lanjut. Ini bos. Ya. Namanya siapa Mas? Saya Bapak Fuad Makmun Amin. Waduh. Disingkat dengan Famen. Ini teman-teman sekalian, ini luar biasa. Sudah terkenal sekali di Suriname, di Indonesia maupun di mancanegara ini. Luar biasa maunya lah. Punya perusahaan di Suriname ya. Ya, kerja di mana Mas? Kerjanya di Waterland sebagai teknisi elektrisian, dan kami dibawa bos ke Suriname untuk masang mesin. Oh, mesin ya, luar biasa. Tadi ikut main juga ya? Ya, alhamdulillah ikut menyemarakkan permainan badminton tahun ini. Akan tetapi agak sedikit kurang meriah ya, karena mungkin terkendala jemputan tidak ada. Oh, yeah. Sehingga kawan-kawan yang lain tidak bisa datang ya. Pada kecewa ya? Pada kecewa. Sayang sekali. Pada tahun ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun ya. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 ya. Tapi kaosnya 78 nih Mas. Oh 78. Jan, ini memang sangat bersejarah sekali. Ya, ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting semangatnya. Semangat. Kaos lama tapi rasa baru gitu. Ya. Ya mudah-mudahan bisa apa ya, sekedar refreshing ya, ya, berjumpa kawan-kawan semua dan melakukan silaturahmi yang jelas. Betul, betul. Itu yang intinya seperti itu. Ya. Meskipun seadanya, yang penting perlombaan tetap dilaksanakan ya, dalam rangka memeriahkan ya, ya, hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke 79. Nah, meskipun tulisannya 78 ya. Ya, salam okay. Merdeka. Merdeka. Okay. Baik. Terima kasih Pak Fuad ya. Sama-sama. Sukses. Tadi mengalahkan saya ya. Seharusnya saya yang juara sebetulnya, tapi karena saya kasihan ya. Menghormati yang lebih tua itu. Itu tawadhu. Oke. Terima kasih Pak Fuad, teman-teman sekalian ya. Baik, teman-teman sekalian, itu saja yang bisa kami liput pada hari ini. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, promosi. Ini BP. Jarang ditemukan di Suriname, BP Sukun. Ini aja order dari Indonesia ya. Ayo. Enak. Mana enak enggak? Enak? Enak enggak? Enak, nyam. Hmm.